Kami masyarakat warga, 110 warga tepian desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelakuan hoaks serta usut tuntas terhadap para aktor yang berperan maupun yang lain agar bangsa Indonesia baik terselamat dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba dan domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur baik yang beragama muslim maupun yang beragama non muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks dan tidak mudah menyebarkan berita-berita hoaks kepada orang lain. 3. Mari selamatkan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu SARA dan ujaran kebencian untuk mewujudkan untuk Kabupaten Kutai Timur gerbang desa madu gerakan pembangunan desa mandiri terpadu.